Di sela-sela berlangsungnya pemungutan suara Pilkada Bali tahun 2018, pemandangan unik dapat dilihat di tempat pemungutan suara atau TPS 8, Banjar Blumbang, Desa Penarungan, Badung. Panitia pemungutan suara yang keseluruhannya perempuan tampil dengan berpakaian layaknya penari tenun. Suasana keakraban dan kekeluargaan semakin terasa dengan hadirnya pelukis di areal TPS tersebut. Suara di TPS 8 Banjar Blumbang, Desa Penarungan mengui. Sejak pagi, petugas PPS yang keseluruhannya perempuan tampak mengenakan pakaian penari yakni tari tenun. Mereka dengan sigap menyambut dan melayani masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. KPPS TPS 8 Banjar Blumbang, Desa Penarungan, Kadek Eni Erawati menyampaikan, pihaknya bersama petugas lainnya sengaja berpakaian adat Bali, khususnya kostum tari tenun, tidak hanya menjadi wujud pelestarian budaya Bali, tetapi juga sebagai upaya menggugah masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Suasana penuh keakraban semakin terasa dengan hadirnya pelukis di TPS tersebut. Kita aja yang memakai adat lelunaan, dan kita dengan di sini juga ada dari komunitas Gagad untuk melakukan pelukisan sehingga masyarakat lebih cenderung nanti datang untuk ke TPS untuk memilih. Tokoh masyarakat Wayan Suyase berharap Pilkada Bali yang merupakan hajatan nasional 5 tahunan berjalan lancar. Ia bersyukur masyarakat Bali semakin cerdas dalam melaksanakan hak konstitusinya. Wayan Suyase, yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Badung, berharap perjalanan Pilgub Bali 2018 berjalan aman, tertib, dan lancar. Masyarakat memilih dengan berdasarkan hati nurani, tanpa intimidasi atau paksaan. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Bali, hasil pilihan masyarakat tentu akan dijunjung tinggi. Paslon dan pendukung juga harus senantiasa berbesar hati menerima apapun hasil yang merupakan pilihan masyarakat. TPS unik dengan petugas PPS perempuan yang mengedepankan budaya dan kesenian Bali seperti TPS 8 Banjar Blumbang, Desa Penarungan, dinilai Wayan Suyase merupakan wujud kesetaraan gender serta cerminan dalam memberikan ciri khas dan pengertian kepada masyarakat. Pilkada atau pemungutan suara merupakan hal umum yang tidak perlu disikapi dengan tegang. Meski berbeda pilihan, masyarakat harus tetap rukun. Tidak hanya konsen kepada pemilu tersebut, kolaborasi di sini dengan sistem seni dan tetap dengan sistem seni tradisional yang ada, sehingga keberadaan TPS 8 ini sekali lagi untuk menyatukan masyarakat kami, khususnya di Banjar Blumbang, agar mereka dalam berbeda itu tetap saling menghormat. TPS 8 Banjar Blumbang, Desa Penarungan, Mengwi, Badung dengan DPT sebanyak 722 merupakan tempat pemungutan suara yang dalam setiap perhelatan pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, senantiasa mengedepankan keunikan, khususnya yang mencirikan adat seni budaya Bali, terutama dalam pakaian yang dikenakan petugas KPPS saat bertugas. Sufiatna, Bali TV.